Vena Melinda ditemani kuasa hukumnya Hotman Paris datang ke Mapolda Jatim untuk melanjutkan pemeriksaan sebagai korban dugaan KDRT yang dilakukan suaminya, Ferry Irawan, Kamis 12 Januari 2023. Selain anggota tim kuasa hukum yang dikomandoi oleh adik kandung Vena Melinda bernama Reza Mahastra, ternyata Vena juga ditemani oleh kedua anaknya, Feral Bramasta dan Atala Naufal. Vena tampak berupaya tegar saat memberikan pernyataan di depan ruang penyidik gedung di Treskrim Mapolda Jawa Timur. Vena Melinda mengatakan KDRT yang dialaminya pada Minggu 8 Januari 2023 kemarin bukan perbuatan KDRT yang dialaminya pertama kali. Vena pun menunjukkan beberapa bagian wajah dan memperagakan secara sederhana perlakuan kasar sang suami di hadapan awak media. Sementara itu, anggota tim kuasa hukum Vena Melinda, Hotman Paris Hutapea, mengatakan selama kurun waktu 3 bulan mengalami beberapa kali tindakan KDRT. Vena mengalami luka retak pada beberapa bagian tulang rusuk. Oleh karena itu, Hotman Paris secara tegas melalui upaya untuk melengkapi berkas barang bukti yang akan diserahkan ke pihak penyidik Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur, pihaknya menghendaki pihak terlapor agar dikenakan dua pasal KDRT. Vena datang untuk menyerahkan bahan atas dugaan KDRT pasal 44 ayat 1 dan pasal 45 dugaan KDRT psikis dan fisik. Vena datang untuk BAP tambahan atas dugaan KDRT pasal 44 ayat 1 dan pasal 45 dugaan KDRT fisik dan psikis. Dan ternyata Vena mengatakan apa yang dialami Vena ini bukan hanya yang di Kediri. Ya, bukan hanya yang di Kediri. Ya, tapi ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Dengan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap terus, didorong terus, dibekap mulut dan apa? Istilah tinju itu fitting, dipiting, ya, dipiting sampai akhirnya, sampai akhirnya lama kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuk, ya, ya. Dan yang terakhir itu dibekap kayak gini, dibekap gitu, ya terus gimana? Di ini terus kok bisa berdarah kenapa? Terus? Oh, dikunci, tangan dipegang begitu di ini terus dikunci pakai dahi. Oh, dahinya ke hidung kamu. Sampai keras, sampai berdarah. Ya. Ya. Karena dia apa? Dia punya keahlian apa? Silat apa? Dia pesilat. Dia pesilat. Jadi tahu bagaimana berbuat tanpa bekas. Begitu ya selama ini untuk 3 bulan ya. Apa? Kalau apa? Cemburu sama, bukan sama saya kan? Oke, terus? Itu lebih menarik, karena kalau permintaannya dituruti. Ya, permintaan apa? Ya, ya termasuk juga masalah yang private suami istri ya. Masalah yang private suami istri. Dan selama 5 bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah ya. 3 bulan tidak pernah ngasih nafkah. Jadi kamu yang ngasih duit sama dia atau gimana? Jadi kamu yang membiayai keluarga.